Kebakaran di Mall Kelompok 7. Ketika kamu sudah berada di luar area kebakaran, apa yang dilakukan? Senang. Telepon pemadam. Nangis. Ketika banyak asap yang mengepul, apa yang dilakukan? Sembunyi. Diam. Mencari pintu darurat. Bagaimana kita tahu ada kebakaran di mall? Terdengar alarm. Orang berteriak. Lihat HP. Mengapa kebakaran di mall terjadi? Masak. Korsleting listrik. Jalan-jalan. Mengapa kita tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? Nyaman. Bahaya. Tenang. Ketika kebakaran terjadi di pos keamanan, di loket, di kantor, apa yang kamu lakukan ketika terpisah dari orang tua? Marah. Cari petugas keamanan. Berlari. Apa yang harus kamu lakukan jika kamu terjebak? Teriak minta tolong. Nangis. Diam. Ketika melihat api di mall, apa yang kamu lakukan? Mencari pintu keluar. Nangis. Berteriak. Pada saat orang berdesak-desak, apa yang kamu lakukan? Ikut dorong-dorongan. Jangan panik. Marah. Terima kasih.